Apple People, gimana kabarnya nih? Semoga masih sehat-sehat aja ya. Yuk kita main mitos atau fakta lagi. Seperti biasa, aku akan kasih kamu waktu 5 detik untuk kamu jawab. Mitos atau fakta nih, kalau susunan QWERTY pada keyboard itu bertujuan untuk memperlambat proses ketiknya. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah fakta nih Apple People. Karena dengan susunan huruf dari A hingga Z sangatlah mudah bagi para pengguna, sehingga seringkali terjadi mesin macet hingga mengalami kerusakan. Pada akhirnya nih Apple People, Christopher Latham Sholes menciptakan desain QWERTY pada keyboard nih yang kamu pakai sampai sekarang loh. Ngomongin soal keyboard nih Apple People, aku gak lupa untuk kasih tahu ke kamu kalau di Apple komputer juga ready keyboard. Keyboard dengan berbagai macam ukuran, berbagai macam jenis, dan juga harga. Yuk langsung aja kalau kamu kepo mulai dari barang dan harganya, bisa kamu cek di offline dan online store kita ya. Apple Computer, harga murah dan bergaransi prima.